Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ni tak nampak muka. Tak nampak muka. Kita masuk hutan. Kita masuk hutan. Tempat ni aku pernah naik motor masuk sini. Hari ni jalan kaki je. Hari ni tu lah nampak. Mancing. Cari spot hari ni. Hari Tat Kusam. Pada mereka yang menyambut Hari Tat Kusam, selamat Hari Tat Kusam. Aduh, ada motor. Jadi ramai orang mancing. Nak cari spot memang payah. Saya masuk dalam tengok ada tempat ke tidak. Ramai orang luar tu, kereta lambak. Semua kaki pancing. Hari cuti, datang mancing. Aku jarang buat trip mancing hari cuti awal macam ni. Selalunya di rumah je. Hari ni kita keluar. Tapi itulah, nak cari spot yang ada privacy sikit susah. Susah nak jalan. Pegang barang lagi dua-dua tangan. Harap-harap masih ada tempat. Tak ada tempat, kita cari tempat lain. Agak penat juga jalan sini. Tak penat aku masuk sini. Tak tahu sampai ke mana. Turun jalan sini. Dari situ. Tengok tinjau-tinjau dulu. Mana jalan ni pergi. Jauh ke bawah. Tak tahu ada orang ke tidak bawah tu. Macam jalan pun sudah tak ada. Kita turun dah bawah belakang ni. Harap-harap ada spot lah. Kita turun dulu. Dah sampai spot ni dia. Nampak cantik je. Cuaca pun mendung sikit. Okey. Tapi masalahnya, seperti biasa, tempat ni dipenuhi nelayan. Nampak bendera terpacak sana sini. Sini depan mata je. Sini pun ada. Situ pun ada. Sini lagi lah ada. Situ banyak ada. Situ pun sampai situ pun ada lagi. Ni je tempat ni dia orang tak pacak. Jenuh-jenuh. Macam mana nak mancing ni kalau penuh dengan pukat? Cuba. Selamat pagi. Ya, kita hari ni trip lagi. Hari ni kita mancing dekat Pantai Remis. Tapi hari ni memang awal pagi penuh dengan nelayan di kawasan sini. Jadi kita tak ada harapan yang tinggi. Tak ada harapan yang tinggi. Tapi ramai yang mancing sebab hari ni cuti umum. Hari cuti Rakusam. Jadi ramai orang lah. Aku tadi masuk pun kereta berderet kat luar tu, parking orang tengah set up nak masuk. Dekat area pantai sini pun dah ada orang. Jadi kita sampai awal sedikit, kita mancing dulu lah. Tapi memandangkan laut sudah penuh dengan apa pukat, apa jaring, apa semua. Jadi harap-harap lah ada yang berjaya meloloskan diri sampai ke tebing ni, makan kita punya umpan. Kalau tidak memang tak ada chance lah. Tapi apa pun kita cuba. Kita cuba dulu tengok. Cuba. Jaring memang rapat je dengan pantai. Jadi kita pun cuba baling dekat je lah. Main dekat-dekat tengok. Harap-harap ada jugalah.
Tak ada lah, ada baling masuk selalunya, ada juga getuan sikit, ni sikit pun tak ada. Jadi kita tunggulah, kita tunggu. Macam ada, macam ada, macam ada. Kita tengok apa yang kita dapat. Ikan gelama kot. Ikan lembu. Ikan lembu. Ikan lembu kecil. Ikan lembu kecil. Ikan lembu ni memang macam kulit lembu lah. Kegai. Ada yang tarik, ada yang tarik. Ikan lembu lagi kot. Macam je ni mesti sangkut dekat badan ni. Tidak. Sama ikan lembu. Hari ni geng lembu datang kan. Hari ni geng lembu. Hari ni geng lembu dah lah. Lembu kecil-kecil pula tu, anak lembu. Ikan lembu. Mungkin ada orang bubur jaring gelama lah. Habis tak ada gelama masuk. Seekor pun tak ada. Anak ikan kacau. Kena. Tarik pun sama je. Ikan lembu lah tu. Ikan lembu lah tu. Jangan masuk dalam batu. Jangan. Ikan lembu lagi. Nampak. Memang geng lembu hari ni. Hari lembu. Ni pun dia dah. Aduh. Tadi dah terbelit dekat badan. Dah terbelit kiri kanan atas bawah. Macam mana eh? Bot lalu. Bang, pinjam bot bang. Nak mancing. Tu. Gelar macam tu je. Aduh. Tak layan aku tu. Dia berhenti lah tu. Tu. Bang, bawa aku keluar pergi mancing bang. Tak nak. Dia bubuh lagi jaring depan ni. Aduh. Tarik dah. Tarik dah. Lembu punya pasal. Lembu punya pasal. Tengok lembu tu. Ikan lembu banyak. Betul. Malaslah nak main macam ni. Asyik lembu je. Tengok ikan lembu lagi. Kita tukar spark. Tengok. Ikan lembu lagi. Situ. Situ ada sama. Mari, mari, mari. Bagilah ikan gelama sikit. Tu. Ambil lagi. Ambil lagi. Ikan lembu lagi tengok dia tarik macamnya. Macam tu. Itu gaya dia.
Turun makan. Siapa yang minat makan ikan lembu datang lah. Berlambar lembu hari ni. Tengok seekor lagi. Hari ni laut penuh dengan lembu lah. Ni tegang pun takut lah. Kena dengan bibir dia yang keras tu. Nampak ni. Lembu macam pasal. Kena lagi. Ikan gerut. Makan dalam pula. Ni nak tanya, selalunya kalau ikan makan dalam macam ni, tengok sampai mata kail pun tak nampak, macam mana kita nak buka? Macam mana? Selalunya memang masalah kalau makan kat dalam, sampai telan ke dalam. Kadang kalau ikan besar tak apa, mulut besar. Kalau ikan kecil macam ni, macam mana nak buka? Pening pala. Ni aku ada benda cungkir ni, aku buat sendiri. Kita cuba. Kadang-kadang boleh, tapi itu lah, masih kena biasakan diri pakai benda ni. Kena cari dia punya mata kail tu. Kena tu lah pakai benda ni. Tu boleh dah. Nampak? Ni pun dah keluarkan dia. Siap. Dia. Pagi-pagi lagi. Tadi dah mancing kejap je, tapi dah tak mancing dah sebab sana kawasan tu agak berbatu lah, sangkut banyak. Tadi mancing pun dapat lembu je, semua lembu lah, tak ada ikan lain. Jadi sekarang aku turun ke depan ni, jalan-jalan je lah, relax lah. Dah macam tak seronok mancing lah, asyik sangkut dekat batu je. Kerana memang kalau air dah surut, susah sikit nak mancing. Jadi kita jalan-jalan tepi pantai, tengok lah ada apa yang kita boleh jumpa sini lah. Tengok air dah surut dah, depan tu memang dah surut dah, gigi air dah turun jauh ke bawah. Kita pergi tengok-tengok kawasan batu ni. Ini semua tiram ni, tengok banyak betul tiram. Besar tak ada lah, kecil-kecil je, tapi boleh juga makan kan. Kalau ketuk-ketuk tu dapat banyak juga. Ketam mati ni. Mungkin nelayan tangkap ketam tu dah tangkap tu tak nak sebab kecil, buang lah. Nak buang tu dia mati. Jalan-jalan tengok je tepi pantai ni, sambil-sambil kita sembang-sembang lah. Hari ni hari cuti, ramai orang mancing, jadi penuh dalam tu, semakin ramai masuk dalam. Jadi sekarang semua masuk, kita keluar lah. Tak tahu nak buat apa dah sebab ramai sangat. Berhimpit-himpit tempat mancing. Himpit-himpit lah. Ramai orang. Kiri, kanan, depan, belakang, semua tempat ada orang duduk mancing lah. Aku malah kalau ramai sangat, tak seronok. Nanti kalau bersilang tali dengan orang lain, marah pula kan. Jadi kita keluar lah. Ni nampak ni kepah besok. Dah mati dah. Ni kepah apa ni? Kat sini selalunya ada. Dia waktu air surut, cari dekat kawasan ni memang boleh nampak dia timbul. Sebelah dia timbul atas tu. Nanti kita cari tengok, kalau ada-ada kita tunjuk tengok. Itu pun apa? Kulit
Ini kupang yang aku kutip hari itu, kupang. Kalau ingat kan trip lepas tu aku ambil kupang dekat tiang aku mancing tu, sampai sekarang tengok luka tu masih tak sembuh. Ini ada, ini teruk lah. Tak sembuh-sembuh lagi. Itu lah cari pasal. Tahu tak patut ambil kupang tu, glove tak pakai, ambil juga. Lah terkena, cari pasal. Ni dia. Yang ni berisi ni. Ini kalau kutip banyak-banyak boleh masak ni. Dia selalunya dia duduk macam ni lah. Dia timbul sikit atas tu. Ini kalau air surut, cari-cari dapatlah banyak boleh makan. Sini ada ke tak? Kat luar tu ada, tapi selut tu. Malah lah nak masuk selut. Ini mesin apa ni? Jalan-jalan, sembang-sembang je. Tak tahu nak buat apa lah. Hari ni kita duduk relax je sebab sakit tangan yang kemarin pergi ambil sipu kupang tu. Sampai sekarang dah tak nak dah ingatkan nak pergi mendayung bot. Tapi sakit tangan malah nak keluar. Kita buat relax je hari ni. Ni tiram ni. Tiram. Banyak tiram. Batu lagi banyak. Batu pun ada. Macam-macam ada sini. Siput macam-macam ada. Aku kadang-kadang datang sini juga aku tip siput. Siput bawa balik masak. Ada orang masuk lagi mancing. Lagi pancing hari ni. Datang berduyun-duyun ni. Duyun-duyun. Apa? Siput umang-umang. Umang-umang. Tapi kulitnya ni jenis siput babi ya ni. Yang ini tak tahu. Ini panggil nama apa. Dia tak ada umang-umang, ada siput. Kalau saudara tahu, bagi tahu. Ni boleh makan ni. Aku nampak restoran ada masak benda ni. Saiz macam ni elok lah, sedap. Kat restoran pun belum tentu ada saiz besar ni. Ini siput babi tapi tinggal kulit je. Dalam tu ada umang-umang. Umang-umang ya, sekarang kan. Umang-umang tu. Pasal ni lompat ke depan. Jalan-jalan je sini. Hari ni aku tak ada kutip hasil laut lah. Cuma tengok je. Cuma tengok bawah saudara. Tengoklah apa yang kita ada di kawasan ni. Ni ada ni. Nampak ni. Siput ni. Dia timbul sedikit. Ni berisi ni. Nampak ni. Berisi ni. Boleh makan. Kadang-kadang ada juga orang masuk dalam selut tu pergi korek siput macam ni. Sebab kawasan ni memang ada. Memang ada. Duyun-duyun motor masuk, kereta masuk. Ini kulit siput lah. Apa ni? Besar betul ya. Tapi dah mati lah. Tak tahu siput apa ni. Dia macam, tak tahu. Nak kata tiram, macam tiram jugalah kalau tengokkan dalam. Aku rasa tiram. Tapi dah mati lah. Tak berisi. Berisi lah. Jalan-jalan lagi. Ni siput apa ni? Tajam panjang. Dulu waktu kecil-kecil aku suka kutip benda ni. Lepas tu bersepah atas lantai ada yang terkena. Kena lempang pula aku. Ni semua siput kecil-kecil ni mati dah. Mati dah. Siput babi. Ini bukan, ini siput lain.
Ini nampak ni. Ha, ni tiram ni lah. Saiz boleh tahan ni. Ha, ni kalau kutip dalam 10 biji dah cukup makan dah. Ha, saiz. Ha, ni kulit sikut besar. Ada umang-umang tak? Ini kosong. Tinggal kulit je. Ha. Dia punya tuan dah meloloskan diri. Ha, ni pun ada lagi. Ha, nampak ni. Siput kepah macam ni. Besar juga, berisi yang berat. Ini baling kena kepala tu. Boleh tahan ICU. Ini ada siput lagi. Ini pun kosong. Waktu kecil-kecil dulu, selalu pergi pantai cari siput. Suka simpan kulit siput. Sebab macam-macam bentuk ada. Tapi bila bawa balik bersepah, kena marah. Ini pun tiram ni nampak. Boleh tahan saiz dia. Ini ketuk-ketuk banyak-banyak. Masak, tumis dengan sambal. Sedap. Jauh lagi kita nak jalan. Hari ni kita tak buat aktiviti apa-apa lah. Ni nampak. Nampak ada lagi. Ada saja, jangan kata aku tak payung ni. Ada sebiji lagi. Tak tahu dia hidup ke mati. Aku malas nak masuk. Biarkanlah dia. Kan. Ha, itu ada lagi nampak. Ada lagi. Sana pun ada lagi. Ada saja. Kalau nak makan seafood kepah macam ni, datanglah ambil kat sini. Seafood kepah ada. Seafood lah. Sudahlah, kita patah balik lah. Itu je. Kita balik parking. Itu je lah. Serba sedikit lah. Sebab tak nak buat apa kan. Malah nak mancing sebab orang ramai dalam dulu. Kita jalan-jalan je lah. Kita cari tempat spot satu kita nak duduk santai lah hari ni. Santai. Tapi tak ada lah tepi pantai lah. Kita cari tempat yang tak ada orang ramai lah. Kita pergi cari spot dulu ya. Kawan-kawan, kita jumpa. Ada jumpa spot baik punya, kita boleh lepak lah kat sini. Masuk dulu. Pergi bawah pokok ha. Tengok bawah pokok ni redup je. Boleh lah duduk lepak. Aduh, ada lubang. Cuma sampah banyak lah. Tapi apa, kita kemaskan sampah ni nanti. Tengok, siap ada hammock jaring ni. Boleh tidur sini. Mantap. Situ laut tapi airnya tak ada. Kawasan lumpur je. Tapi tak apa, nanti air dah pasang tu adalah laut kan. Sekarang belum ada laut lagi. Tak apa, kita kemas-kemaskan sampah ni dulu. Banyak tu sampah. Dah tengok sampah dah kutip dah. Tengok satu beg plastik besar ni. Tu pun tak habis lagi. Tengok lah. Kawasan dah agak bersih dah. Boleh kita duduk lepak sini. Aku punya beg kotak ais. Adalah, boleh duduk lepak sini dah. Kita enjoy dulu.